Hari ini saya berada di depan Tugu Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat di Merauke. Keberadaan saya di sini tentu karena ada cerita inspiratif yang akan saya bagikan untuk Anda semua. Tapi kali ini saya tidak sendirian, karena saya didampingin oleh pasangan yang menjadi idola kita semua. Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Iya. Iya. Apa kabar, Nia? Apa kabar? Apa kabar, Ale? Kita sudah berada di Merauke hari ini. Betul. Iya. Dan seperti biasa, pasti ada orang-orang hebat di sini yang kita ceritakan untuk penonton Kick Andy, ya. Kick Andy on location. Nah, ini kan gara-gara Ale dan Nia ini, waktu Uncover Papua, bawa cerita tentang dua orang inspiratif ini. Siapa persisnya mereka ini? Pertama ada Pak Sergius Wamsiwor. Dia itu apa namanya sangat concern, sangat perjuangannya sangat hebat dalam memajukan pendidikan di Merauke. Nah, yang kedua siapa ya? Yang kedua ada seorang mama Penny Nananlohi. Penny Nananlohi, ya namanya, oh udah yang ceritakan waktu itu ya. Iya, itu okay. Pelatih tinju yang luar biasa karena dia melatih dengan cinta. Padahal perempuan ini. Perempuan. Wah, sekarang juga bisa sebenarnya. Wah, ini menarik. Tapi jangan ceritakan dulu, karena sambil jalan baru ceritakan cerita siapa lagi. Mereka lebih lanjut ya. Ya. Baik, saat ini kita akan bertemu dengan dua orang inspiratif tadi. Jadi jangan kemana-mana, karena kita di sini akan bertemu langsung dengan langsung mereka ya. Dengan Pak Sergius dan jalan. Mama Penina. Nama saya Sergius Wamsiwor, Kepala PAUD TK SMP SMA Negeri Ples 1 Atap Terintegrasi 1 Kabupaten Merauke, Papua. Sekolah yang dipimpin Sergius ini merupakan sekolah negeri. Namun, siswa yang bersekolah di sini berbeda dari sekolah pada umumnya. Sekolah ini menerima siswa yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung atau calistung meski umurnya telah melewati batas untuk dapat bersekolah. Siswa yang hamil di luar nikah juga diterima bersekolah di sini. Selain belum bisa calistung atau hamil di luar nikah, siswa di sini memiliki beragam persoalan. Dan jika mendaftar di sekolah lain, kemungkinan tidak diterima. Tapi sekali lagi ketika mereka dalam permasalahan di luar sana, mereka datang misalnya hamil, kami tetap layani, kami tetap layani. Mau masuk penjara pun kami layani. Dia setelah mungkin melahirkan terus masih mau melanjutkan, ya kami layani. Nah, berikut juga yang masuk lapas atau penjara. Setelah dia di sana, kami pakai sistem modul bahan ajar. Kadang juga ada guru yang mengunjungi. Ya. Syukur karena ada beberapa anak yang sudah keluar. Dan untuk anak-anak kami ini keluar masuk kantor polisi itu sudah hampir. Teman-teman di pihak kepolisian di Kabupaten Merauke sudah tahu sekali. Alasan ekonomi juga menjadi pertimbangan siswa atau orang tua siswa menyekolahkan anaknya di sini karena sekolah ini gratis. Enaknya tuh tidak bayar, terus di sini gratis. Pokoknya ada keenakannya sendiri ya daripada sekolah lain begitu. Banyak dapat apa? Kajian tidak? Tuan.
Sergius membuat sejumlah aturan dan kebijakan yang tidak kaku serta birokratis untuk mengatasi sejumlah persoalan pendidikan di Merauke. Jika semua sekolah di Merauke menetapkan aturan yang ketat, tidak menerima siswa yang belum bisa calistung, meski usianya telah melampaui batas untuk dapat bersekolah, maka tingkat anak putus sekolah cukup tinggi. Ya, ulang, kau ikut Pak Guru cara baca dulu. Jangan kau cepat, nanti kau cepat malahan kau ketinggalan huruf sebagian. Banyak ini bukan berarti mereka dari kelas 7 waktu pendaftaran seperti sekolah-sekolah di kota-kota besar atau di dalam kota Merauke. Semua pada berbondong-bondong untuk ke sana, jadi dalam satu hari penerimaan itu bisa tutup. Kita di sini tidak. Kita bisa sampai pas mau ujian atau ulangan, kita masih bisa terima. Jarak sekolah dengan rumah juga menjadi kendala anak-anak di Merauke untuk bersekolah. Kondisi ini diatasi Sergius dengan menyediakan asrama. Saat ini, sekitar 265 siswa yang tinggal di asrama dari sekitar 1.000 siswa sekolah ini. Kalau pagi kegiatannya bangun tidur jam 4, siram-siram tanaman. Terus biasa ditugaskan 3 orang atau 4 orang masak air panas untuk minum teh kita semua. Jadi habis minum teh, Pak Guru bisa suruh kita siap-siap untuk ke sekolah. Kalau Pak Guru suruh 5 orang ke depan, berarti kita ke depan sini pembersihan kelas, kasih bersih kantor, cuci mangkok-mangkok kotor, baru kita pulang lagi siap-siap. Sergius gembira sekolah terintegrasi formal-nonformal berpola asrama yang digagasnya mendapat respon yang bagus dari masyarakat dengan makin banyaknya siswa yang bersekolah. Namun, di sisi lain Sergius merasa sedih karena belum dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswanya. Asrama yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga tidak semua siswa dapat ditampung di asrama. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, Sergius tidak lelah mengembangkan konsep pendidikan terintegrasi formal-nonformal yang digagasnya. Ia rela sebagian gajinya untuk membeli kebutuhan makan bagi anak didiknya. Ya, ini sudah jadi resiko. Ini suatu konsekuensi daripada suatu keputusan. Ya, memang saya pikir saya menggunakan keuangan yang ada ini bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah untuk apa yang saya jalani di dunia ini untuk suatu ketika. Saya pikir ini pantas saya harus melakukan itu. Apa yang membuat orang ini hebat di mata kalian berdua? Ya, karena perjuangannya dalam memajukan pendidikan di Merauke ini gitu. Jadi beliau membangun sekolah itu sekolah yang lain dari yang lain gitu. Artinya yang diterima di situ adalah murid-murid, bukan murid yang biasa, tetapi murid-murid yang mungkin di sekolah lain sudah tidak diterima. 6 tambah 2, 7. 6 tambah 2, 6. 6 ditambah 2, 7.